أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah teman-teman dan selamanya syukur pada Allah. Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih panjangkan umur kita dalam keadaan iman dan juga Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kekailah noh. Sampai kita mati bertemu Allah yang pastinya suatu hari nanti. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan surau, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat tuan-tuan? Masa mengantuk sikit begini. Kau saya seorang masa itu. Baik, insyaAllah kita akan sambung kitab Munyatul Musalli dan Bahjah Mardiyah kita, yang mana kita berhenti pada pengajian yang lepas berkenaan dengan amalan-amalan sunat dalam solat, yang mana kita menyentuh berkenaan dengan minggu bulan lepas sunat ab'ad pada muka surat 25. Betul ya? Nah, kita akan masuk sunat ab'ad dan juga sunat haidah. Baik, kita ulang balik. Sunat ab'ad ni iaitu satu sunat, ataupun kita ulang, sunat-sunat di dalam solat ada terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama kita panggil dia sunat ab'ad, yang kedua kita panggil dia sunat haidah. Sunat ab'ad itu seperti mana yang kita maklum, dia nama sunat ni bermaksud kata buat tak apa, tak buat pun tak apa. Cumanya Tok Guru saya kata dulu, kalau hang tak buat sunat ab'ad ni, serupa hang hidup tak ada tangan. Boleh hidup kan, tapi tak ada tangan. Boleh hidup tak ada kaki, tak sempurna. Lagu tu. Yang mana sunat ab'ad itu kalau tertinggal, boleh digantikan dengan sujud sahwi. Tak kira lah sama ada dia melakukan solat fardu mahupun solat sunat sekalipun. Dan solat dan sunat ab'ad itu terbahagi kepada 8, ataupun merangkumi kepada 8 perkara. Yang pertama, duduk tahiyat awal. Duduk dia saja, tak baca lagi, duduk. Duduk tahiyat awal. Kan, duduk tahiyat awal. Contohnya semayang lohok akhir semayang yang lebih daripada 2 rakaat. Subuh tak ada lah tahiyat awal. Kan, Tok Imam lupa, kita pun lupa naik terus, maka kita pun naik sekali. Kalau Imam naik, kita pun naik. Jangan kita pergi gagah duduk juga. Sebab dia sunat ab'ad, ikut Imam adalah wajib. Jadi kalau Imam duduk, Imam terlupa tahiyat awal pada solat, contoh solat lohok, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dia lupa, dia naik, kita pun kena naik sekali. Jelas nah? Kita jangan duduk pergi tunggu. Dan kalau Imam dah berdiri elok, jangan duduk pergi subhanallah dia. Kan, kita takut kita pergi subhanallah. Jangan. Maka sesiapa yang menegur Imam dalam keadaan kesilapan Imam pada sunat ab'ad, maka terbatallah solat orang tu. Orang yang tegur tu, tak payah tegur.
naik ikut imam. Sebab dia tertinggal benda sunat. Melainkan imam tertinggal apa nama, pada perkara rukun. Kan pada perkara rukun, contoh rakaat yang ketiga solat maghrib, dia pergi bangkit terus naik rakaat yang keempat, tegur subhanallah sampai dia turun. Tapi kalau dia yakin juga dia terus, kita tunggu duduk kat bawah. Jangan duduk ikut dia juga, sebab kita tahu kita memang rakaat penghabis, rakaat yang ketiga. Kita tahu dia tambah rakaat, kita jangan duduk ikut dia. Waktu tu macam mana nak buat, kita tunggu dia sampai dia turun. Sebab dia yakin dia baru tiga, kita yakin kita dah tiga. Anda kata dia solat ini berdasarkan keyakinan. Kan kalau dia yakin dia tiga, walaupun walahal dia memang empat dah. Satu jemaah semua kata memang ustaz weh, ustaz memang empat rakaat dah. Tapi dia rasa tak, saya tiga. Duk betul dia kak. Kita betul, dia pun betul. Jelas dah, ha, jangan duk pergi marah dia pula. Kan aku tak mahu semayang lah kan. Aku tahu depan ni nak mufarokoh siap-siap lah kan. Kan untuk imam faham-faham tuan-tuan, kadang-kadang dia ralik, kadang-kadang lupa, teman-teman penat. Kita tahulah kita duk biasa jadi imam. Kan tambah-tambah solat ketika mana bulan Ramadan, dengan puasanya lagi, dengan nak tarawihnya, dia mula mai. Walahal tarawih 2 rakaat, dia pergi tambah masuk 3 rakaat, dia naik rakaat yang ketiga tu. Kita tegur dia. Imam waktu, walaupun waktu tu dia dah lurus dengan kaki dia, tapi dia tahu, dia tegur, kata aku dah lebih ni. Dia dengan segera kena turun. Tapi berbeza pada perkara tahiyat awal ni. Tahiyat awal rakaat kedua, buat dia panggil orang ketiga, orang pergi tegur pula, aku tertinggal tahiyat awal. Imam tak perlu turun balik. Imam tak perlu turun balik. Dia turun balik setelah mana dia meluruskan kaki, maka dia batal solat dia. Imam tu batal. Nah, yang tu kena jelas. Baik. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Dah duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal nah. Yang tu. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas mana tahiyat awal. Yang tu. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh belaka, dua-dua boleh. Kan? Cumanya kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, ulama yang bermazhab Syafi'i mengatakan apa? Sunat untuk menuturkan kalimah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu. Yang keempat, sunat abad yang keempat kalau tertinggal digantikan dengan sujud sahwi, iaitu berdiri membaca doa qunut diri dulu. Baca untuk baca doa qunut. Baik. Doa qunut ni dalam mazhab Syafi'i sangat-sangat dituntut. Mai mana apa nama dalil dia tu? Dalil dia hak bawah tu tuan-tuan. Kalau buka surat kitab kita kat bawah tu, hadatsana Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la uqribanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akulah orang yang paling hampir, betul Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, dia merupakan dua orang antara dua orang sahabat Nabi yang solat depa ni hampir kepada baginda sallallahu alaihi wasallam punya solat. Tengok sekali tahu kan, macam ni Rasulullah, cara memang sebi macam Rasulullah sebenarnya. Dan dikatakan fakana Abu Hurairah yaqnutu fi raka'atil ukhra min salat az-zuhri, adalah bahwasanya Abu Hurairah nanti dia akan qunut pada rakaat yang terakhir min salat az-zuhri, bukan sembahyang subuh aja, sembahyang zuhur wa salat al-isha, sembahyang isya wa salat as-subhi, dan juga salat subuh. Ba'dama yaqul, selepas mana dia membaca sami'allahu liman hamidah, dan dia akan membaca doa qunut yang tu, dan memperkecilkan skop pada mazhab Syafi'i pada salat subuh yang tu.
Sunat abaid yang kelima, iaitu membaca doa kunut. Doa kunut apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa kunut ni yang menjadi permasalahan, bukan masalahan, orang duk tanya nak kena baca kuat ke baca slow. Kan, kan imam sat baca kuat, lepas tu tepi slow duk diam, bukan diam dia slow baca sir. Mula-mula dia baca secara jahar, secara kuat, nyari, lepas tu dia baca slow. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Baik, boleh tak nak baca kuat semua? Boleh. Boleh ke tak nak baca slow semua? Datang ni kerja dah keluar. Tak buat pergi dia ikuti. Boleh dia nak baca kuat dan slow? Baik. Ulama berbeza pandangan pada perkara tersebut. Dua-dua boleh. Habis tu main mana yang slow, main mana yang kuat? Pada doa, kuatkan dia. Pada pujian, slowkan dia. Kalau kita faham mana Allahumma hdina fi man hadait, itu doa kan, fa innaka taqdi, itu adalah pujian Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tu. Adapun nak rembat semua deras pun boleh. Ada malahan ada ulama juga mengatakan ianya mubah ataupun lebih digalakkan. Ada ulama kata yang senyap tu digalakkan. Jangan bergaduh kan yang tu. Yang keenam, membaca selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Lepas mana? Kunut. Dalam kanan doa kunut tu yang hujung tu. Kan fa innaka taqdi wa la yudani wa innahu la yuzman wa la yuzman ala tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu tu. Jelas tak? Ha, yang tu. Dan juga selawat ke atas baginda, ke atas baginda dan juga ke atas keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan wa ala ali wa sahbihi wa baraka wasallam. Ayat tu. Ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir iaitu selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir. Contoh tuan-tuan main yang duduk tahiyat akhir dah ni. Duduk tawarung kan, lipat kaki orang masuk dalam. Sama ada tuan-tuan yang duduk secara tawarung ataupun iftirash, duduk pun boleh. Pada mazhab Syafi'i, afdal dia duduk tawarung. Tapi kadang-kadang kita faham orang badan berat sikit ni, dia tak apa nak boleh lipat. Dia kalau lipat juga sekali, dia bearing dia tak apa nak elok kan, dia jadi sengit sebelah, dia macam nak kebah. So dia boleh duduk iftirash, duduk sobat tahiyat awal. Kalau yang boleh duduk tahiyat akhir secara tawarruk, lebih digalakkan duduk selit kaki masuk bawah kanan tu. Yang tu habis dekat selawat Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun. Wa ala li Muhammad, itu sunat. Jelas tak? Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun. Sambung wa ala li Muhammad, itu adalah sunat. Contoh tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, sah salat. Jelas tak? Tapi itulah, alang-alang dah mayang, dah jawab pergi, ambil pergi pahala sunat. Nah, ambil pergi pahala sunat yang tu. Baik, jika ditinggalkan mana-mana satu daripada yang tersebut, lapan yang tersebut, hendaklah digantikan dengan sujud sahwi, iaitu dengan dua kali sujud di akhir sembahyang selepas mana habis tahiyat akhir. Jelas tak? Fil alami apa? Innaka hamidum majid. Sujud subhana man la yanamu wa la yashu. Ya Allah, maha suci bagi Allah, la yanamu, yang tidak tidur. Bukan tidur. Siapa dengar kuliah dah ni? La yanamu wa la yashu, dan tidak pernah lupa, lalai. Kan yang tu. Dan lepas tu bagi salam habis. Senang.
Duduk waktu duduk tu duduk baca apa? Tak payah baca apa, tak apa. Duduk sat, sujud balik. Kenyang tu. Baik. Sunat haiah. Ini adalah sunat yang mana kalau tertinggal, kalau tak buat sekalipun, tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Sebab dia banyak. Kan dia banyak. Baik. Apa dia sujud? Apa? Minta maaf. Apa dia sunat haiah tu? Baik. Sunat haiah yang pertama, mengangkat tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Kita ulang balik, apa maksud takbiratul ihram? Tuan-tuan, kalau kita pi umrah ataupun haji, kita akan berihram kan. Kita pakai kain putih balut badan tu. Jadi bila kita pakai tu, kita akan terikat dengan beberapa perkara yang kita tak boleh nak buat. Jadi konsep yang sama juga berlaku kepada takbiratul ihram. Bila kita takbir tu saja, Allahu Akbar, tangan duk angkat takbir tu, maksudnya kita terikat dengan beberapa perkara yang kita tak boleh nak buat. Contoh, kita tak boleh nak cakap, nak sembang. Kita tak boleh nak makan waktu tu. Jelas tak? Jadi konsep yang sama berlaku ketika mana takbirat ihram, sama macam mana had kita pakai baju kain ihram tu, yang tu. Angkat tangan Allahu Akbar, sama dengan parah bau. Jari hujung ni bagi sama dengan ni, ataupun ada yang bagi sama dengan ni. Sini boleh, sini pun boleh. Jelas tak? Had ni apa? Ibu jari. Had ni pun lupa dah. Ibu jari pun boleh, apa, Allah SWT, telunjuk, nama jari pun tak ingat dah. Telunjuk boleh, ibham apa, ibu jari ni pun boleh. Dalam bahasa Arab kita panggil ibham. Kan yang tu. Angkat tangan, lepas tu genggam. Yang ni semua adalah sunat haiah. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak lepas tangan terus kat bawah, boleh tak? Boleh. Tapi tuan-tuan perasan tak, kalau tuan-tuan buat lagu tu, lagi rasa macam lagi, yalah, rasa macam tak apa nak. Dia rasa macam tak, dia rasa macam nak gerak sekejap dia mula. Bila kita duduk letak lagu ni, kita akan rasa macam terikat, rasa kemas sikit. Adapun kalau orang letak lagu tu, Allahu Akbar, letak bawah tu, boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, genggam tangan lepas takbiratul ihram. Allah, takbiratul ihram lagu mana nak letak? Ibu jari letak di cuping telinga sebaris. Allahu Akbar ni letak di tangan kanan, letak di atas tangan kiri. Dulu menjadi permasalahan pasal jam. Jadi ulama dah bersepakat mengatakan tiada masalah kalau letak terhalang, walaupun terhalang dengan jam. Baik yang tu. Kalau tak mau letak pun boleh. Okey. Cumanya dalam kitab Allah, saya tak ingat kitab apa, kitab turuh yang lama, cara nak letak tangan tu, ada juga, Allah SWT, saya tak ingat kitab apa. Kau lutam kalau tak salah saya. Kalau tak salah saya, tak ingat kitab apa. Yang isyarat jari tu pada solat yang mempunyai 4 rakaat, dia naik 2 jari. Pada solat yang tak ada 4 rakaat, dia 1 jari. Tak ada masalah pun yang tu. Kan? Pegang dia, genggam dia itu. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, solat apa, sunat haiah adalah baca apa, doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang tu, dia takat tu baca. Dan lebih baik, lebih afdal kita tambah wajah tu wajhiya lilladhi, yang tu sampai habis. Kan, wa ana minal muslimin, yang tu. Yang tu adalah digalakkan. Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan baca doa iftitah macam mana? Saya pernah dapat satu video, orang tantang video yang mana
Ramai orang duk baca salah. Allahu Akbar Kabira. Tuan-tuan yang ada kitab, ada kitab yang ada kitab, tengok muka surat 27 tu hak atas sekali. Apa dah tu? Allahu Akbar Kabira. Baik, kita duk baca apa? Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira. Yang tu tak apa, tang mula tu. Allahu Akbar Kabira. Baik, tuan-tuan, kalau matikan pada bar, pada ro tu, sebenarnya salah dari segi tata bahasa bahasa Arab. Sebenarnya salah, akan tetapi dia dimaafkan bagi orang yang tak tahu. Lepas ni Allahu Akbaru, kan? Tapi nak macam mana ustaz, dah bi'at lama sangat duk baca lagu tu, kan? Dah lama sangat baca lagu tu, dia tidaklah sampai membatalkan solat. Jelas nak, dia tidaklah sampai membatalkan solat. Cumanya salah dari segi kalimah ataupun kaedah, kita panggil grammar lah. Dalam bahasa Inggeris lah, kita panggil grammar, tata bahasa yang tu. Lepas ni kalau nak baca doa iftitah, Allahu Akbaru Kabira, kan? Allahu Akbaru Kabira yang tu. Lepas ni betul lah, kalau yang mana duk baca Allahu Akbar Kabira, kan? Baik, yang tu. Yang ketiga, baik, lupa nak beritahu, doa iftitah juga boleh diganti. Tak mau baca doa iftitah, tuan-tuan nak ganti dengan apa? Ganti dengan bawah tu dah tulis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairak. Yang tu, nak baca hak bawah tu pun boleh. Pada muka surat hak 27, hak bawah sekali tu, kita boleh gantikan doa iftitah dengan had tu. Kalau nak baca yang tu pun boleh, yang tu baik. Dan lebih baik disambung dengan wajah tu wajhil ladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki. Yang tu sebenarnya doa, tuan-tuan, ataupun janji kita dengan Allah Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang tu. Dan ini diambil daripada Al-Quran juga. Inna solati wa nusuki wa mahyaya mati lillah rabbil alamin. Yang tu semua ayat Al-Quran maknanya. Cuma dalam Al-Quran, wa ana awwalu min wa ana awwalu minal muslimin. Yang tu. Baik, yang ketiga, membaca isti'adah pada setiap rakaat. Membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim sebelum mana nak baca surah Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan. Baca isti'adah, apa nama, auzubillah, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut pada rakaat pertama surah Al-Fatihah. Pada rakaat-rakaat lain dia adalah sunat yang tidak dituntut. Jelas tak? Rakaat pertama aja. Habis doa iftitah sebelum mana nak baca Fatihah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak? Naik rakaat kedua, Allahu Akbar, a'udzubillah minasyaitan rajim. Tu sunat, tapi dia bukan sunat yang muakkad, tak dituntut. Tapi boleh buat, boleh. Tetap sunat, tetap dapat pahala. Baik. Yang keempat, mengucapkan amin. Amin, kan, yang tu. Baik, amin ni macam mana nak baca amin sebenarnya, tuan-tuan? Adakah nak kena kuat ataupun slow? Baik, pada solat yang nyaring, baca secara nyaring. Pada solat apa yang mana slow, slow lah dia. Adapun boleh pilih dua-dua, nak slow boleh, nak kuat boleh, pada solat yang kuat. Solat yang kuat ni maksudnya solat malam lah, solat subuh, solat maghrib dan solat isyak, yang tu. Cumanya di dalam kitab kitab tafsir Ibnu Katsir membicarakan berkenaan dengan amin. Amin ni, tuan-tuan, dia disunatkan kita baca lepas baca surah Fatihah
sama ada dalam semayang ataupun luar semayang. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan tadi kita mulakan, okey, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Baca waladhallin. Sebut amin tu. Amin. Sunat walaupun di luar semayang. Cumanya baca apa, nak kuat tak kuat tu, dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir membahaskan tentang amin lepas semayang. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mana? Sampai hatta yartarjul masjid. Oh, sahabat ni kalau amin sehingga mana bergegak masjid. Amin apa kuat. Oh, yang tu. Jelas tak? Yang tu. Baik. Yang kelima, berhenti sekejap ataupun kita panggil dia dengan istilah saktah antara Fatihah dengan amin dan amin dengan surah dan antara surah dengan rokok. Faham tak maksudnya? Okey. Waladhallin. Jangan amin lagi. Berhenti saat. Amin. Waktu berhenti saat tu kita boleh doa. Doa dia lagu mana? Pendek je. Irhamna warhamna. Ataupun ikfirna. Ikfir lana. Waghfir lana. Ha, boleh tu. Empat tu. Jelas tak? Ighfir li, waghfir lana, warhamna, irhamna. Maksud dia ampunilah kami. Sama je. Ampunilah aku, ampunilah kami, rahmatilah aku, rahmatilah kami. Boleh pilih salah tu. Jelas tak? Waladhallin. Sebelum amin. Waghfir lana, ighfir li. Amin. Dalam hati. Nah, ataupun boleh tutur waghfir lana, waghfir li, ampunilah dosaku. Jangan sebut ampunilah dosaku, tak boleh sebut. Tapi sebut waghfir li. Baru amin. Yang tu. Habis amin, jangan masuk surah tu. Duk sat tu baru masuk. Imam, tambah-tambah imam, lepas amin tunggu sat baru masuk surah. Dia kena ada saktah, dia kena berhenti sat. Maksud kata biar jemaah baca Fatihah dulu. Sekadar mana? Sekadar kalau boleh bajet, rasa imam ataupun jemaah boleh baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru imam boleh masuk. Ataupun imam dia biar Fatihah bagi habis dulu yang jemaah punya, baru dia masuk. Ustaz, tapi imam kita jenis express punya ni, 2000 km sejam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya Fatihah jemaah tak ganggu. Supaya Fatihah jemaah tak ganggu. Sekejap lagi Tok Imam dah lah suara dia nyaring. Lagu sedap pula yang jemaah ni. Ish, sedap betul lah Tok Imam kita baca. Ha, lalas dia lupa Fatihah dia. Allah tak ada baca Fatihah lagi. Ah, lagu tu. Tu hikmah dia. Nah. Baik. Dan juga antara surah dengan rukuk. Habis baca surah, kan qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ah, yang tu. Dia banyak apa nama saktah ni? Saktah ni waktu bila kita boleh buat? Lepas takbir Allahu Akbar, duduk saat tu baru baca doa iftitah. Habis doa iftitah, duduk saat dulu baru baca apa nama Fatihah. Habis baca Fatihah, duduk saat dulu baru sebut amin. Lepas sebut amin, duduk saat dulu baru baca surah. Lepas baca surah, duduk saat dulu baca rokok. Ah, baca baru rokok yang tu. Dia ada beberapa perkara yang kita panggil saktah di dalam solat yang tu. Yang keenam. Ha, yang keenam dulu. Hari ni kita ambil dekat enam dulu. Kan? Rasa mengantuk. Saya rasa mengantuk. Tak mahulah tuan-tuan kalau saya nak tahu. Ha? Oh, elok. Kita kata yang terakhir pun. Yang terakhir dulu. Sunan Hai'ah. Iaitu membaca surah bagi yang menjadi imam. Dan juga bagi munfarid ataupun solat seorang-seorang. Pada rakaat, dua rakaat yang pertama tu sunat hai'ah.
Contoh tuan-tuan, Tuan Imam baca Fatihah, terus rukuk, sah tak? Sah. Nah, waladhallin. Amin. Allahu akbar. Ah, kita pun rukuk sekali. Allahu akbar. Apa dah? Ah, yang tu kalau jadi lagu tu, lawak lagu mana tuan-tuan? Ah, dia kena baca sampai habis. Dia kena baca sampai habis tu imam bila buat surprise pula. Kan dia bila rokok. Kan ada pun kita boleh bertaklid dengan mazhab yang lain. Boleh bertaklid dengan mazhab yang lain yang mana rokat pertama dan juga rokat kedua Fatihah itu ditanggung oleh imam. Jelas tak? Contoh. Tapi lebih baik kita bacalah kalau dah kita bermazhab Syafi'i. Saya saja sebut bagi tuan-tuan kata, "Eh, dia ni tak baca pun ni ah tak gaduh." Sebab saya pernah jadi imam di satu masjid belah pulau. Student USM masa tu ramai sembang tarawih situ. Tapi bukan masjid USM, bukan masjid USM. Masjid luar USM tapi student USM duk pergi kat. Jadi student USM ni banyak orang luar. Sudan lah ni, mata lah dia pun. Lepas tu dia duk berbalah dengan jemaah Malaysia tu. Dia main marah apa semua. Dia kata, "Pasal apa hangpa mulut hangpa tukumat kami lepas tu imam amin?" Kan dia tanya tu. Sebab mulut kita tukumat Allah, kita lepas amin tu imam amin tu kita baca Fatihah. Dia tanya, "Pasal apa mulut hangpa tukumat kami?" Kami kata lah, "Kami baca Fatihah." "Tak, tak, tak boleh." Kata tu. "Kan tak boleh. Siapa ajar hangpa baca Fatihah?" Kan kami kita apa? "Ihna muqallid bi mazhab Syafi'i," kami kata. "Kenapa ni ikut mazhab Syafi'i?" Oh, dia marah kita. Saya lepas dia sebut lagu tu kita ni kadang. "Hang negara luar hang hormat." Saya bubuh terus, "Antum ajnabi. Hang ni orang luar. Hampa kena hormat. Hampa ada mazhab apa? Indakum mazahib." Kan? "Wa indana mazhab." Di sisi hampa ada mazhab, di sisi kami ada mazhab. So hampa ikramah, hampa dah masuk negara Malaysia. Mana boleh main masuk negara Malaysia buat pala hamba? Betul hamba nak ubah semua dalam Malaysia. Kan? Depa main marah kita nak makan nasi dengan gulai dengan sambal belacan macam apa? Ah, contohlah main masuk-masuk ni pasal apa makan sambal belacan ni? Kan? Tak ada makan sambal belacan makruh hukum dia. Busuk, bau mulut. Oi, nak marah kita pula. Kan aku tu. Hang dah masuk negara kan? Yang ikram ah. Sedangkan ulama yang muktabar, ulama hak besar-besar pun boleh ikram. Contoh yang kita sebut apa? Syekh Abdul Rahman Sudais. Kan? Imam nombor, mufti kot. Imam nombor satu Masjidil Haram. Dia level apa? Level mufti di Masjidil Haram. Dapat PhD umur 26. Dia masuk Malaysia apa dia buat? Semua perbuatan mazhab Syafi'i semua dia buat. Doa kunutnya dia buat, dengan wirid lepas solat pun dia buat. Matang orang yang baru mengaji dia main masuk negara kita, dia main nak ubah ha, itu yang salah tu. Ah, tuan-tuan lah yang tu. Jelas tak? Nah. Jadi bacaan surah itu selepas mana bacaan Fatihah adalah sunat hayah. Dan Nabi kata apa? "Iqra ma tayassara minal Quran." Bacalah surah yang mana kamu rasa mudah dalam Quran. Tuan-tuan duk gagal-gagal hak susah-susah. Banyak surah-surah hak pendek-pendek sebenarnya lagi fadilat dan lagi besar daripada surah hak panjang-panjang. Contoh apa tuan-tuan? Ikhlas, suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sulusun minal Quran. Baca sekali umpama 1/3 Quran. Baca 3 kali pahala dia umpama baca 1 Al-Quran. 3 kali baca. Kan yang tu. Bacalah surah hak pendek-pendek. Adapun untuk mengulang, untuk nak bagi khatam, boleh baca dalam semayang hak baca surah-surah panjang, tidak ada masalah padanya. Tuan-tuan, yang penting baca yang tu, boleh pilih. Dan susunan surah mesti tahu. Kalau rakaat pertama dah baca yang bawah sekali, rakaat kedua lagi kena lagi bawah pada dia. Contoh, rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia kena nak baca apa? Dua surah aja tinggal. Al-Falaq ataupun An-Nas sahaja. Jelas tak? Tapi kalau rakaat pertama dia ambil qul a'udzu binnas. Dia nak buat macam mana? Dia kena mula balik tu. Alif lam mim. Tapi orang kata, "Biar betul dengar pelik." Kan orang kata, "Mula tadi
Kurang turun nas, main rukun kedua alif lam mim. Ah, dia kena betul. Dia kena ikut turutan. Tak ikut turutan. Contoh tak ikut turutan. Solat dia tetap sah. Kan? Dia cuma tak apa comel. Sah tak sah tapi tak apa comel. Yang tu. Dipanjangkan pada semayang subuh, dikurangkan sikit pada semayang lohok, sederhana pada semayang asyak dan isyak, dan dipendekkan pada semayang maghrib, dan dibaca surah as-sajadah ketika mana solat subuh pada hari Jumaat. Ia ni merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beh, tak boleh dekat ni dulu tuan-tuan. Noh? Tidak ada surah yang khusus melainkan pada semayang subuh. Ah, yang tu yang Nabi mention. Yang Nabi mention pada semayang-semayang lain, Nabi sebut kepada para satu sahabat. Ada seorang sahabat tu, dia memasuk, seorang lelaki dia memasuk, dia semayang. Lepas dia semayang, dia nak pergi jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, Nabi kata bangkit pergi semayang lain. Kan? Tadi tak semayang. Lepas tu dia ambil semayang lain. Lepas tu dia jumpa Nabi, nak salam dengan Nabi, dia berkata bangkit semayang lain. Kan, dah sampai tiga kali lagu tu, dia kata, ya Rasulullah, aku dah tak tahu dah nak buat lagu mana. Lagu tu lah cara yang aku semayang pun. Kan, lepas tu Nabi pun kata apa, kalau nak semayang, kena beri bagi betul. Lepas tu hantar takbir. Lepas takbir, hantar baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, ikra' ma tayassara minal Quran. Ha, bacalah surah apa pun yang hang rasa mudah, yang rasa senang. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan apa qul huwallahu ahad dekat dua ayat je. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah lupa dah rukun ayat ketiga. Ha, rokok terus pun tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Contoh tuan-tuan, hari ni baru ustaz hafal Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, Allahu akbar. Boleh tak? Boleh. Nak baca surah Yasin, Yasin, Allahu akbar. Boleh tak? Boleh. Yang digalakkan adalah tiga ayat pendek dan satu ayat, ataupun satu ayat panjang. Yang tu maksud kata yang ayat pendek baca sampai tiga ayat, hak baca panjang satu ayat. Contoh ayat kursi panjang tak? Panjang. So baca satu ayat dia cukup tak? Cukup. Tak payah nak masuk la ikrah fidin. Nak masuk pun boleh, tak ada masalah. Kan, kalau yang jadi imam ni, kalau dia tengok waktu, tengok waktu pada dia, tengok waktu nah. Itu. Dan tiada pengkhususan surah melainkan ketika mana solat subuh hari Jumaat. Wallahu ta'ala lah. Kita mohon tekan itu nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Kurniakan kepada kami agar kami semua mengikuti jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Dosa tu dosa, jauhilah kami ya Allah daripada melakukan, melalui perkara yang salah itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sada dan sila daripada majlis sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Alhamdulillah.